kunjungan Presiden Republik Indonesia Jokowi dan rombongan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dalam rangka penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan atau PKH. Rombongan pejabat negara yang turut serta dengan Presiden diantaranya Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri ATR BPN Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anum, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Kegiatan pertama setelah kedatangan Presiden beserta rombongan tersebut diawali dengan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Tak lupa pula Presiden Jokowi juga memberikan sertifikat tanah yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 9.000 sertifikat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.